Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto Gibran Rakabuming sebagai pemenang Pilpres 2024. Anies Baswedan, Capres nomor urut 01 menanggapi pernyataan Surya Paloh saat konferensi pers pada Kamis 21 Maret. Anies mengaku memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik, kata Anies, memiliki hak konstitusional dan parpol juga memiliki sikap yang harus dihormati. Sementara itu, Anies Muhaimin menghormati dan menghargai hasil kemenangan yang dicapai oleh paslon Prabowo Gibran. Namun, paslon Anies Caimin memilih untuk tetap terus berjalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jangan lupa subscribe ya!